sampai lapis kedua ketiga yang pernah berinteraksi, sekali lagi harus ditelusuri. Demikian juga yang berinteraksi ketika perawatan di rumah sakit Kota Bengkulu. Para petugas kesehatan, para karyawan, mungkin supir angkot dan seterusnya, alat transportasi yang digunakan, semua disisir, semua ditelusuri. Maka gugus tugas Kota Bengkulu memastikan berapa jumlah orang yang pernah kontak dan berinteraksi dengan almarhum, dipastikan diisolasi di tempat tertentu. Langkah kedua, yang terpisah dengan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, yang berlaku umum, apalagi fasilitas-fasilitas umum. Silakan tentukan dengan kota dan diurus, ya, semua warga kota yang berinteraksi dengan almarhum. Kemudian yang keempat, bersamaan pada waktu isolasi dengan orang-orang yang sekali lagi berinteraksi, mulai dari putra Malaysia, lebih kurang 2 minggu berjamaah di Masjid Agung Takwa, perawatan ketika di M. Yunus, karena ketika di rumah, maaf, di rumah sakit Kota Bengkulu, karena ketika di rumah sakit M. Yunus, SOP penanganannya sudah standar. Sampai meninggal pagi tadi. Jika kita yakinkan ketika mulai masuk di wilayah M. Yunus Bengkulu, kuman itu sudah bisa diputus. Karena penanganannya sekali lagi sudah menggunakan standar SOP suspek COVID-19 sebagai wabah penyakit menular. Sampai pagi ini yang terakhir, kita melakukan penanganan jenazah sudah memenuhi